yen kowe nang dhuwur aku lurut temenan ora urus. Esang yang ratu puluh yokso nuku ngelak ngarso ingkang bu lut mirut kaceluk ingkang wedoning tewi siro kabe. Astagfirullahaladzim, sopan jeneng. Astagfirullahaladzim, tadi ada yang lewat loh. Sopan jeneng. Bismillah. Esang yang ratu puluh yokso nuku ngelak ngarso ingkang bu lut mirut kaceluk ingkang wedoning tewi siro kabe. Astagfirullahaladzim. Monggo, saya tahu jenengan tuh ada di sini. Bismillah. Sang paling angin, sang paling jagat. Monggo. Astagfirullahaladzim. Kena kon, kena. Bismillah. Allah Akbar. Tuh kalian dengar nggak ada suara cicak? Astagfirullahaladzim. Nah. Ya, kon kena kon kunci Tegal Amsyong kon, guys. Noh. Kon darahnya. Sosok apa iki? Sosok apa kowe? Oh, siap Kota Bumi Tangerang. Terima kasih ya, Kang. Salam spesial dari Sejen Official. Wong Tegal laka-laka pokoknya ya. Jam segini live Sejen Official toko ya. Kang Asir ya. Hero 4K terima kasih ya, Kang. Udah hadir nih, ntar jangan lupa sholat subuhnya ya. Ya sholat subuhnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pandulmu Singman Singdur Kaliksunyo Wijoyo Sang Wong Tegal. No. Ngeblur ya. Kok ngeblur ya? Kenapa ngeblur ini ya? Temenan lo ngeblur lo. Astagfirullahaladzim, ngeblur men. Ini kenapa ya? Woi, ngeblur nggak nih bocah? Lur, pada ngeblur nggak? Yakin ngeblur? Ngeblur loh. Sopan jenengan. Asli loh, kamera itu sampai ngeblur. Demi Allah, saya nggak bikin blur-bluran nggak. Nggak autofokusan. Nah, kon. Kena, kon. Sosok apa gitu? Tangan itu. Aduh, kon Amsyong, kon darahnya. Ya, kon lagi apa kon wis kena kunci Tegal wis Amsyong kon kayak wetok kon. Ndarani, keh. Ini masih mendung ya. Tadi itu hujan gede banget, tapi ini udah agak mending lah. Astagfirullahaladzim, siapa aja udah hadir nih. Ayo bantu share-nya, bantu like-nya. Ada lagi nih. Sopon jenengnya. Gokil men. Demit ini unboxing nih. Saya unboxing, tenang aja. Aja kesuwen lah. Wis sesuk kok lusu-lusu subuh gua malah kabur dewek. Unboxing ya, Sejen Official toko. Nih, saya nyalain lilin dulu. Aduh, lilinnya kok jelek banget ya. Mau di situ, Masih ada tuh. Ini ngesum tuh. Bodo amat wis. Oke. Duitnya sana, tenang baik. Masih ada, tenang aja masih ada. Saya nyalain lilin, lilinnya jelek banget ini. Saya tuh beli di jalan tapi jelek banget ya gini lilinnya. Wah, kondisi kena adan kan melas wis. Bukan anak puji-pujian kebakar kan melas oh. Yo, saya jelau fiel kok. Aduh, ini angel teman. Wis, putu amat, taruh urus. Nih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampar yang angin. Sampar yang jaga. Astagfirullahaladzim, serem teman ya. Kenapa demit itu serem banget? Ini flashnya masih nyala tuh. Serem sih. Yakin mati ini teman. Bismillah. Sopo jenengan? Jenengan iki sopo? Jenengan iki sopo? Aduh, kameranya taruh. Enggak ada kameramen saya soalnya. Enggak ada kameramen, bro. Ngampunten banget ya. Aduh. Ini kok kamera ini nyong hilang ke pirimen kamera ini. Mana yang menularang regane. Sopo jenengan. Jenengan ini sopo. Jenengan ini sopo. Jenengan ini sopo. Ya, kon rai ini mati nemen. Ma, mati ini nemen gue. Jadi, serem temen kon. Ma, serem temen. Bah, siapa kon rai jenengan rai siapa? Bismillahirrahmanirrahim.
Jenengan iku sop. Sop jenengan. Kowe arep macam-macam karo sejarah official. Prakat urip. Kowe arep njaluk rezeki. Orang bakalan sanggup. Jadi sosok ini tuh minta. Dia tuh menginginkan keris ini. Gak bakal. Kowe arep njukut keris aku. Prakat. Aco sampai aku kerisku iki ngorot lehermu yo. Aku harus ngamuk nang kene prakat kape. Bukannya saya sombong, saya enggak pernah sombong. Dengan siapapun saya enggak pernah sombong. Kalau njenengan itu manut sama saya, keris ini tuh akan manut sama saya, enggak bakalan binasakan njenengan. Tapi kalau njenengan itu nantang aku, sir nuri. Tenang, aku pernah guru. Saya ngamuk ini. Kenapa? Dia tuh menginginkan keris saya. Dia ingin menginginkan keris saya. Orang bakalan mampu. Bukan saya sombong, enggak. Saya enggak pernah sombong dengan siapapun. Jenengan sudah masuk ke alam manungsa saja itu, udah salah. Anda itu mau ngambil pusaka saya, enggak bakalan. Sampai kapanpun enggak bakalan saya serahkan ke siapapun. Karena ini peninggalan dari kakek saya. Jadi sosok ini ngampunten ya. Saya itu bukannya percaya dengan pusaka-pusaka atau apapun. Enggak. Terpaksa saya itu tadi itu ngancem dia. Dia itu ingin menginginkan keris saya. Enggak bakalan sanggup njenengan. Ya. Benar loh, saya enggak pernah bohong. Kalau sampai ini ke leher Anda. Prakat njenengan. Saya nggak pernah sombong, ngampunten ya. Buat penonton sejarah official saya itu ngamuk, kenapa? Karena dia itu menghina keris saya. Buat saya aja, Anda itu nggak cocok. Buat penonton sejarah official dimanapun kalian berada, kalian nggak usah percaya ya. Yang namanya demit, kalau dipaku, itu nggak bisa jadi manusia. Itu nggak ada ceritanya. Saya itu menentang keras. Nggak ada ya. Kalau demit dipaku, jadi orang. Banyak orang nyari kuntilanak dipaku jadi orang. Ya saya enggak percaya itu ya. Jadi enggak, jangan percaya ya. Benar enggak? Anda tahu enggak kalau kuntilanak dipaku itu jadi manusia cantik? Apa benar? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bakal bisa. Dia kena mental dia udah. Kena mental dia. Dia udah lihat keris ini tuh menyala tuh udah kena mental udah. Mana mukanya? Hanya punya sombong enggak? Karena saya itu ini saya berbahaya juga sosok ini tuh. Karena sosok ini berbahaya. Dia tuh menginginkan keris saya tuh. Kokil men. Kowe duwe apa kon? Tangane kono yang apa jelek? Tangan gaya kowe kiye, tangan gaya kiye. Amsyong. Ini. Ini saya kasih wejangan kalian jenengan. Jenengan, sekali lagi saya tuh lihat, dengar, merasakan energi jenengan. Temenan, kalau saya tuh dengar jenengan itu, ini apa sih keris saya kok kotor banget ya? Karena abis hujan ya, ngampunten ya. Jadi saya tuh asal narik aja tadi di lemah ya, butuh amat ya. Jenengan, sekali lagi wujud dalam manusia. Sirnurik. Jadi buat penonton sejalan official dimanapun kalian berada, yang namanya keris ya, keris itu kalau dibakar itu nggak bakalan nyala, walaupun jenengan itu dibakar pakai bensin, pakai apa aja nggak bakalan nyala. Kalau nggak percaya buktiin sendiri. Bensin direndam pertama, direndam turbo nggak bakalan nyala. Saya pastiin itu. Coba aja, kalau ada keris asli itu ya, keris direndam bensin itu ya. Direndam bensin, pertama turbo. Terus kalian bakar tuh, nyalain si kerisnya itu biar nyala. Enggak bakalan nyala. Enggak bakal. Tes aja sendiri. Bener loh. Bukannya saya sombong, enggak. Saya enggak pernah sombong ya. Saya sombong sama demit. Mana demitnya? Nih. Jam segini aja masih nongol. Saya tungguin tadi. Saya tuh mancing dia. Mancing dia saya.
Saya itu asalnya itu saya udah janji ke penonton sejelang official itu jam 12-an. Tapi saya itu belum mendapatkan apa-apa. Saya itu belum mendapatkan energi yang negatif-negatif. Kebetulan pas saya ngelilir ya, ngelilir jam segini, jam 3, jam 3 esok, jam 3 pagi. 3 o'clock gitu ya. Jam 3 o'clock wis 3 pagi. Saya itu merasakan ada energi yang sangat luar biasa banget dan dia itu sangat mengancam banget. Karena dia itu menginginkan keris saya. Sanggup njenengan pegang ini? Sanggup ora? Sanggup enggak? Pegang. Pegang keris saya. Pegang. Pokoknya saya sombong enggak? Saya enggak pernah sombong. Saya sombong sama demi tuang. Njenengan itu macam-macam ya. Udah masuk kalah manungso aja. Anda itu aja salah. Jangan sampai saya itu patahin tangan kamu. Mana nih saya patahin nih? Atau tak patahin enggak? Mau saya patahkan enggak? Yang manut, yang nurut, ya. Jenengan nama saya jenengan official itu nurut. Anda tahu Siluan Banteng tuh. Saya tahu jenengan itu yang aku kemarin itu yang menjaga keris itu. Sekarang Anda itu meminta keris ini. Ambil kalau bisa. Ambil, monggo. Ambil. Nggak bakal. Karena aku nyetegal beantep kok. Aku megang kerisnya leto yo. Sombong amat ya. Enggak, saya nggak pernah sombong ya. Saya itu sengaja tuh biar dia tuh emosi. Emosi serang saya. Coba. Serang saya. Jenengan. Banyak yang bilang. Demit-demit itu tuh bisa mencelakai manusia. Emang bisa. Bisa. Tapi coba jenengan itu. Serang saya. Monggo. Serang saya. Wani orang. Berani enggak jenengan? Berani enggak? Kenapa enggak berani? Kenapa enggak berani? Saya enggak punya teman. Saya enggak punya teman. Mana? Saya enggak bawa teman. Saya enggak bawa teman siapa-siapa. Saya enggak punya teman siapa-siapa. Enggak ada teman siapa-siapa. Ini susah saya tuh tadi tuh tinggal di situ. Tidur di situ. Saya nggak bawa teman. Saya nggak bawa teman. Jenengan itu siapa? Dari mana jenengan? Jenengan dari mana? Kenapa sampai ke sini? Kenapa sampai ke sini? Kenapa sampai ke sini? Jenengan wani-wani mlebu ning alam manungsa. Iki panggunanku. Iki daerahku. Njenengan mlebu tempatnya aku. Berurusan karo aku ya. Manut ora kowe? Manut. Iya sih manut. Cus sampai iki keris iki menggal leher njenengan. Ya. Silandep iki. Ora percaya apa wal dah saya. Ini saya mau nyapa dulu nih, siapa aja yang udah hadir nih. Saya itu hanya istilahnya tuh galak dengan demit aja ya, sama orang saya nggak pernah galak. Demi Allah, saya itu nggak pernah galak. Karena apa? Kalau kita sampai takut dengan jin, dengan syaitan, kita itu makin dihantuin. Jadi kunci utama jika kalian tuh menghadapin atau menjumpai sosok, kalian jangan lari, jangan ada rasa takut. Tantang sekali ya. Pasti dia tuh ciut nyalinya. Coba serang saya. Serang saya, monggo. Terbuka ini, monggo. Nih kerisnya gue kue. Pegang kue. Tebas aku. Gak bakal kuat. Gak bakal. Buat nopang badannya sendiri aja dia tuh lemah. Ya. Jangan macem-macem. Ya. Panas. Anda panas. Ada orang puji-pujian aja Anda panas ya. Apalagi saya itu bacakan ayat kursi di sini. Saya bacain ayat kursi jenengan sirno. Kalian percaya enggak? Bahwa ayat kursi itu mampu mengusir demit. Kalian enggak usah belajar. Enggak usah belajar ke orang-orang sakti. Orang-orang yang katanya sakti hebat. Enggak usah. Enggak usah. Benar. Buat penonton saya jalan official ya. Kalian itu enggak usah belajar yang meneko-neko. Buat istilahnya ketemu demit biar enggak takut. Enggak usah. Intinya kalian itu percaya aja
udah kalian itu bacain ayat kursi, ayat-ayat Allah apapun ya, demi itu takut. Apalagi kita itu selalu sholatnya rajin, rajin ngaji, zikir, puasa, Senin Kamisnya ketol, demit melayu urusan nongol kon. Karena aku tuh merasakan energi jendengan jadi tek luruh tuh. Iya, jadi buat penonton saya jalan official dimanapun kalian berada, kalian kalau ketemu demit apapun jangan pernah takut ya, lawan dia. Saya pastiin anda tuh gak bakalan celaka, lawan aja. Kalau anda tuh punya balok gitu ya, kebuk aja, bener. Dia tuh merasa sama. Kalau benar-benar dia tuh mampu wujud seperti ini, bentuk padat, bentuk yang benar-benar padat seperti manusia, anda gebuk, mati dia, sama kayak manusia, sama. Bener, saya nggak bohong, saya nggak ngarang, nggak ngaco, nggak ngibulin, enggak. Kalau emang benar dia wujud ya, kalau dia tuh benar wujud seperti ini, padat itu ya, dia tuh bisa ngerasakan sakit, sama kayak manusia, dan dia bisa mati di sini. Itulah hukum alam ya. Karena apa? Jin itu ya masuk alam kita itu energinya terkuras. Karena itu energinya ya amsyongo. Iya, ini alam manusia keras. Hidup itu keras, bro. Jangan masuk alam manungso. Keras urip. Takon ge penonton saja lah official lo. Bener kan? Ya, bro ya. Abizar Kevin, terima kasih. Waalaikumsalam. Heru Cokro, terima kasih. Abizar Kevin ya. Azir Faiz selalu benar. Terima kasih ya. Iya tak tampol kita ancang-ancang keris ya gue kayak dengar puji-pujian wis amsyong gue wis jenengan arep nutuk karo si jeneng Lovia lo lah kalau ki Suryo Wijaya ora. Ini saya itu masih toleransi kalian jenengan ya, tapi sekali lagi jenengan wujud ning ngarepe aku atau saya itu merasakan energi jenengan. Oke, ki gulu tugel dari si jeneng Lovia Suryo Wijaya saw. Apa tangannya yang jenengan? Jenengan tangannya tak semplek kabel loro-loro nih. Nih ya, temenan, saya gak bohong, saya gak ngelombonin. Kalau dia sampai wujud lagi, ketemu saya lagi, semplek ke tangan, temenan. Saya bukannya kasar, enggak, saya gak pernah kasar sama siapapun. Tapi sama demit, demit kayak gini tuh wajib untuk dibikin kena mental ya. Iya, coba aja loh. Kalau ini yang nemuin, yang ketemu dengan sosok kayak gini tuh orangnya kena jantungan, apa ora sejen alam? Iya, makanya saya tuh galak karena resikonya tuh gede banget. Sosok kayak gini masuk manusia, ketemu orang yang kena jantungan tuh, amsyong. Aduh, orang pendil dah sih untungun. Ya lo ngomong ngecaprak temen ya. Tujuan saya tuh ngecaprak kayak gini itu biar penonton itu relax, biar penonton itu senang. Kalau saya tuh main galak-galak, yakin gitu. Oke, mau terpercaya ke Kris temenan. Tugel kabeh ya, ngertak ngek kok. Ke tugel gitu, ngertor tugel ya. Tapi asli loh, ke Kris asli loh. Itu tuh mainan ya. Ke asli, tapi model otak tuh kena. Nih, saya ting-ting-ting pake patre ya. Kalau kalian gak percaya ya. Kalau kalian gak percaya, mana tadi ya? Nih. Kok kayak... Nih, besinya besi asli. Saya bukan, ini bukan main-mainan enggak. Ini asli besi, asli besi. Asli besi. Ini mana ya? Ini. Besi, tapi kotor men ya. Bodoh amat terurus. Ular hilang-hilang sih. Biar kon nontonnya pengen nonton main raine kon lah, jajal. Wah, kok raine kowe. Gagah-gagah ora. Untune nyengir bodoh amat. Ragat to, kon ketemu si jajal wis si aldaranya. Iya, wis. Saya mau tanya. Makanan kesukaan demit apa? Makanan kesukaan demit apa? Astagfirullahaladzim. Ambiar. Aduh, masa makannya TA satu. Aduh, ambiar ya. Aduh, noh, berarti bener ya, kemarin ada siluman itu tuh katanya demit itu suka makan kotoran ya. Bener loh, kokil men, buat kita jijik tapi dia dimakan loh, kokil ya. Amit. Misal apa-apa, kotoran ikin ya. Ya wis, tapi nyung ya, kurakolu, astagfirullahaladzim. Ada lagi. Sopon jenengan, ada lagi loh, kokil men. Ntar dulu, saya belum kelar.
Ada lagi nih, sopo jenengan. Woi, sopo. Ada lagi lo kokil men, kliab ngono. Putu amat. Selama ora padha kaya iki nyung ora tak udak engko anger. Anger sing kayane energine negatif banget baru tak udak tak amang-amang aku keris. Bro. Mas bro. Saya mau tanya mas bro. Kenapa demit itu sering ganggu manungso? Tujuannya apa? Saya mau tanya. Tujuannya apa? Nih tangannya tuh. Mana tangannya tadi? Eh, tangannya di bocah. Eh gue tangannya si anakku. Kenapa? Kenapa demit itu suka menghantuin manusia? Memudarkan iman sembarangan kon. Ngerti keris beli kon ya. Jadi tujuan tuh dia ingin memudarkan iman kita ya. Biar istilahnya itu kita enggak yakin dengan kebesaran Allah ya. Jadi kalian buat penonton channel official, saya itu bukannya menyesatkan enggak ya. Saya itu mengajarkan benar ya. Bahwa demit itu takut dengan ayat Allah. Itu saya pastiin. Kon macam-macam ya. Kon mau nurut sama saya enggak? Menurut enggak? Menurut enggak? Temenan. Ya wis, ya jenengan nurut. Jenengan tak ampuni. Tak maaf ke, bukannya saya itu sombong enggak. Tak toleransi. Tapi sekali lagi jenengan muncul di sini. Tangan jenengan patah sama saya. Yo. Siap. Siap yo. Mipil. Tangannya tak semplek kabeh. Yen ora nurut. Yen nurut maning gulune kon. Ya, ini sebagai pelajaran buat Anda, buat jenengan. Biar enggak masuk lagi kalau manungso, karena berbahaya. Takutnya ada orang jantungan lihat Anda. Kelepek-kelepek kok. Oh. Kayak mau jatuh cinta ya. Ayo bantu like-nya lagi, bantu like-nya, bantu share-nya ya. Biar saya tuh makin barbar lagi nih, saya pantengin lagi nih. Biarin dia tuh kebakar ya ntar darahnya. Iya. Siapa aja udah hadir nih, ada 22 juta orang jam segini ya. Kalau jam 9 mungkin udah 2 miliar ya. Amin. Aduh, saya mau tanya. Saya itu pernah dengar katanya ya. Astagfirullahaladzim, ada lagi. Saya mau tanya serem nih aslinya. Cuman ada lagi nih, saya dari tadi ada yang mantau. Monggo, metu. Wujud sini. Saya mau tanya benar-benar ada lagi nih. Ya ada yang mau menghalangin biar saya itu gak fokus ya. Saya mau tanya sama sosok ini. Kenapa jenengan itu suka nakutin orang di rumah-rumah kosong? Saya mau tanya. Kenapa? 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 Adem. Enak amat kun. Ya. Jadi jenengan tuh jangan sekali-kali ya menempatin tempat-tempat kosong, rumah-rumah kosong. Semplek kulune kun. Ya, manut ya. Sampaikan ke teman jenengan. Jangan pernah nempatin rumah-rumah kosong. Saya tahu rumah-rumah kosong itu banyak banget demit-demitnya. Kemarin saya itu nyamperin gedung terbengkalai di Jakarta yang paling terkenal, saya itu samperin, itu disambut macam-macam. Ada tuh video saya petualang itu bener real. Itu saya baru datang aja tuh anginnya subhanallah banget pokoknya. Ada tuh saya tuh kemarin saya share di tab komunitas saya di Sejalan Official. Itu saya tuh sore-sore saya baru nyampe. Saya mau cek lokasi, mau pengen masuk ke dalam gitu ya. Tapi enggak bisa ya karena harus mengantongin izin, itu gedung juga berbahaya juga ya. Saya itu baru nyamper, saya keliling. Saya merasa untuk energinya sangat luar biasa banget. Saya pas tepat di depan ya, saya disambut sama angin dan ada suara cekikikan. Itu teman jenengan duduk. Teman jenengan duduk. Sopan jenenge. Emang ngerti nyong asmari ngendi? Ngerti loh, gokil men. Gokil men, ngerti loh. Kemana saya itu ke gedung itu loh yang paling terkenal, ada tuh di Sewu Petualang itu ya. Saya itu di, itu cuma durasi 1 menit doang itu.
Saya baru nyampe ya di gedung. Saya tuh niatnya pengen, saya pengen banget penasaran. Saya baru nyampe di depannya aja udah sambut luar biasa banget. Anginnya tuh muak-mawik, terus ada suara cekikikan. Itu kalian puter aja, itu ada suara. Saya tuh sempat saya ulang-ulang itu ya, dua kali di slow motion itu ya. Saya slow motion itu. Itu benar ada suara cekikikan. Kenapa lah? Kenapa teman jenengan itu suka di rumah-rumah kosong? Tujuannya apa? Biar ditempatin jenengan. Enak amat. Ini adalah manungso. Jenengan itu gak ada hak ya. Gak ada hak jenengan. Panggil teman jenengan itu yang di gedung itu. Sini aja. Karena saya gak bisa masuk ke tempat itu. Bisa gak panggil? Panggil ke sini. Panggil ke sini. Gak berani. Kenapa gak berani? Kenapa gak berani? Katanya sosok ini gak berani loh. Gokil ya berarti ya. Waduh amat is. Jadi kemarin itu luar biasa banget ya. Wis. Jenengan, harap manut sama saya enggak? Manut sama saya enggak? Ya manut ya. Ya wis, kalau jenengan itu manut sama si channel official, jenengan saya maafin. Tapi sekali lagi jenengan itu muncul di hadapan saya, jangan salahkan saya. Tanganin jenengan, protol dari saya. Tugel. Menantak tugel. Ini toleransi ya. Karena jenengan katanya mau nurut sama saya. Nurut, kurang nurut sama saya. Tapi menurutin aturan. Jenengan kan pengen. Dari pertama Anda diciptakan. Pertama kali Anda itu diberikan istimewa. Anda bisa melihat manusia. Dan tidak bisa dilihat manusia. Tapi kenapa Anda sering wujud di hadapan manusia? Tujuannya apa? Kan jenengan dewe. Mbahin jenengan oh. Buyutin jenengan, nenek moyangin jenengan, sing pertama kali wujud, sing jaluk maring Gusti Allah, jenengan itu pengen gak dilihat manusia, tapi jenengan bisa melihat manusia. Tapi kenapa Anda tuh suka wujud di hadapan manusia? Emang tambeng ya? Iya tambeng. Dia tuh padahal minta sendiri loh. Dari pertama kali diciptakan itu, dia tuh meminta agar istilahnya bisa melihat manusia tapi tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Kan wis ngomong dewe iki. Tapi kenapa buktinya jenengan itu masih wujud kayak kiye? Apa ora salah? Sing salah siapa sebenarnya? Sing salah jenengan emang laka syukure kon ya. Iya, wis dinen kelebihan kon bisa ngilang-ngilang, bisa weruh manungso, bisa ngindiki manungso tanpa diketahui manungso. Tapi jenengan itu sing wujud kayak kiye. Serem nemen maning. Pakar kora beli, weh, telung dewek lah. Ini berat berkritik, oh tapi orang pernah berkritik kalau demitnya gitu. Orang sih kerendah, saya beruntung nggak metini si channel official lo. Iya, yang kibarnya sombong, biar dia tuh kapok. Dia kena mental tadi baru ngeliat saya bawa keris itu langsung kena mental. Jadi pengen keris ya aku, kah? Gawa. Kamu orang kok nurah digedik dah saya. Iya, digedik dengan si channel official maksudnya. Nyuruh tuh teman Cina, saya nggak pernah meminta bantuan Cina apapun. Jadi buat penonton secara official, saya tuh nggak pernah punya kodam, melihara kodam atau melihara apapun, cin apa enggak, saya nggak butuh. Saya tuh hanya berpegang dengan ayat Allah, cukup. Jadi buat penonton secara official tuh jangan pernah kalian tuh meminta atau bersekutu dengan jin, karena sekutu atau mempunyai teman jin itu termasuk udah musyrik, syirik. Ya udah jangan, nggak boleh. Udah kalian tuh yakin aja, jalanin aja ibadah kalian. Ya, ini demikian lagi serem teman. Colok matanya abang aja gue sih jiro. Bodoh amat orang urus saya. Apa kok ya, dipandang ini dia. Dilihat lagi, kayak apa kok ya. Ya, serem teman yang pernah gemuyang priman ya. Setelah timpuan saya menghina. Enggak, emang demikian lagi gitu. Mau ke primana lagi ya, bodoh amat wis. Aduh, panas kan. Melas ini meleleh gue. Meleleh. Yakin yang anak-anak demikian ini yang bukul. Dan gelindang. Gorok ngomong teman. Aduh, ya gini temennya. Wah, serem temen gue. Ini cakap tak telinga lagi nih, manilah. Amulah, mati ini. Yakin, weh. Wis, penting kena mental kok. Buat penonton saya lawas ya, apa ya, saya channel lampu official. Tingkatkan iman kalian ya. Perbanyak sholawat. Apa ya, pepeki sholatnya ya. Sikire. Sedekah ya, iyo. Ya, dikomplitin lah. Insyaallah. Kalian itu akan dijauhkan dari mara bahaya dan apapun ya. Demi kayak gini mah gak ada apa-apanya. Coba serang saya.
Ada Palwani. Wis bodo amat ya. Wis kena mental won. Darahnya. Nuh tangane kowe lah. Amsyong tangane medini nemen. Kuyak-kuyak bae kok mlayu mlasin panasen ki anu lagi puji-pujian nuh darahnya. Wis mlas meleleh kowe. Meleleh mlasin nemen lah. Nyorot tega muat Amsyong nang kene. Engko keluargane pada boleh tio melas, nyom melas kadang sih melas kadang lu. Karena apa? Karena apa? Jin, syaiton, jin ya punya jin. Jin itu punya keluarga sama, sama kayak manusia. Dia punya punya keluarga sama. Ada yang suka ngeyel, ada yang suka mabok-mabokan, suka main cewek. Iya ada, demit juga sama. Dia itu juga punya nafsu kok. Bener lu, bener kan? Bener gak? Bener gak? Bener, bener gak? Ngaku orang gue. Ngaku beli. Kamu punya keluarga gak? Kalau gak punya keluarga, enteng aku nangin. Pada keluarga ikin sih lah kasih di arep-arep. Punya keluarga gak kamu? Punya keluarga gak? Punya gak? Iya punya keluarga wis. Aku melas oh. Kalau jenengan punya keluarga, saya balikin jenengan. Tapi sekali lagi jenengan wujud di alam manusia. Ketemu saya merasakan energi jenengan. Praka turipmu. Ya? Manut sama si channel official ya. Ya wis melas ya wis meleleh sih membuat Amsyong nang ini melas oh. Oh bojone goleati melas wis. Tapi ingat ya, sekali lagi ya, tanganin jenengan hilang. Tanganin jenengan hilang kalau sampai wujud lagi di hadapan manusia. Ya. Saya juga manusia soalnya, apalagi kalau kamu wujud di hadapan saya. Prakat. Ya. Wis melas, ini ada udah mulai mau azan, takutnya dia tuh kebakar duluan nanti kasihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pandul. Pandul. Singman. Singman. Kali suryo. Wijoyo sah. Sampareng angin. Sampareng jagat. Monggo semingkir kowe. Allahu Akbar. Allah. Aduh, pada semuanya Allah. Allahu Akbar tuh lilinnya melayu kan. Alah, kon amsyong kon. Lu mana semua yang demi Allah ke? Lilinya mulai mendi. Tuh kan. Alhamdulillah ketemu ini. Aduh, tiba kan. Aduh, kan. Ya Allah, tiba. Aduh, kameranya tiba. Demi Allah ke. Lilinya tiba. Demi Allah. Nih. Astagfirullahaladzim apa ke? Astagfirullahaladzim. Bisa nih. Tiba ya. Ke. Tugel maning ke? Tugel. Lilinya mencolot. Tugel. Ah, kan. Untung orang hilang mayan dong. Kena gue eksplor maning esok. Iya, eksplor terus saya nggak dina sih. Saya ngecaprak terus ya ampun ya. Saya kalau ketemu demit nggak tahu tuh saya tuh nyerocos mulu ya. Biar dia tuh apa kapok ketemu secara official. Alhamdulillah ya Allah. Melas Miki yakin. Aku anger. Tadi itu saya itu istilahnya diemin aja. Dia kena azan itu amsyong dia. Kebakar melas loh. Melas ya. Dia juga punya keluarga. Sama kayak manusia. Tapi kalau sampai dia itu masih ngeyel. Masih bandel. Masih wujud lagi di hadapan manusia. Di hadapan saya. Prakat pokoknya. Dan jangan lupa untuk sholawat fatihnya ya. Kalau habis sholat subuh. Biasakan untuk membaca sholawat fatih ya. Sholawat fatih udah cukup sekali aja gak apa-apa. Habis sholat subuh ya insya Allah tuh kalian itu akan dicukupkan rezekinya. Di hari itu juga. Dan kalian itu semua mati ya. Kalian mati itu akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya saya itu selalu membaca sholawat fatih di hutan. Takutnya terjadi apa-apa. Saya tahu-tahu ibaratnya gimana-gimana. Kan kita gak tahu ya namanya umur ya. Insya Allah kalau kita tuh sering membaca sholawat fatih itu kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sholawat itu baik di dunia maupun akhirat. Oke, langsung aja sholawat fatihan ya. Sholawat fatih. Jadi yang rezekinya mampet, yang belum punya jodoh, terus usahanya lagi goyang, lagi ngebor ya. Mudah-mudahan bangkit kembali dan belum punya anak, mudah-mudahan cepat dapat anak. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan langsung dapat pekerjaan dalam waktu dekat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tetap usaha itu tetap ya. Karena tidak ada yang instan ya. Tetap kalian tuh usaha, diiringin doa, ditambah sholawat. Wis komplit pasti terkabul insya Allah. Ya. Sholawat fatih. Allahumma
Salli wa salim ala sayyidina Muhammad al-fatihil lima uliku wal-khatim. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammad al-fatihil lima uliku wal-khatim lima sabaqna siril haq ki bil haq ki wal hadi lima sabaqna siril haq ki bil haq ki wal hadi ila shiratikal mustaqim ila shiratikal mustaqim wa ala ali wa sahbi haqqa qadari wa miqdari al-adim wa miqdari al-adim. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau demit, kalau udah ada suara kayak gini, dia tuh langsung kabur. Dia tuh langsung sumpelan itu loh, sumpelan kedebung pisang itunya, apa kupingnya atau telinganya. Karena dia panasan ya. Benar itu loh, saya nggak bohong. Tuh, cecak aja udah bunyi itu tandanya tuh udah mau take off saya ya. Kalau udah ajan sih, wis ya. Saya udah capek banget. Terima kasih nih ya yang masih setia. Bantu untuk share-nya. Tak sedikit lari ketakutan.